yang membawa dampak buruk dalam pergaulan yang mesti kita hindari, berteman dengan orang yang punya sifat iri. Kagak boleh ngelihat orang lain seneng. Kalau orang lain seneng, abis kayak cacing kepanasan. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Penyakit iri itu enggak boleh ngelihat orang lain sukses. Dirinya aja yang mau disenter orang, dirinya saja yang mau dihitung orang. Enggak seneng ngelihat orang lain sukses. Orang model kayak begini nih susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah. Tetangganya beli motor baru, demam. Tetangganya beli mobil baru, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bikin rumah, mampus kalian itu. Padahal kita diajarkan sama baginda Nabi, kalau saudaramu sesama muslim dapat nikmat, dia senang, kau ikut merasakan kesenangannya. Tapi sebaliknya, kalau saudaramu sesama muslim tertimpa musibah, mendapat bencana, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Itu namanya saudara. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul apa enggak tuh? Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Alhamdulillah, tetangga saya punya istri baru. Enggak boleh, yang ini enggak boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pasti saja ada dalam pergaulan kita orang yang punya sifat iri. Karena itu, kenal saja boleh, berkawan akrab jangan. Sebab pergaulan itu ternyata mampu membentuk karakter dan watak kita. Hati-hati dalam bergaul. Dalam sebait syair yang indah, Sauki Bek pernah memesankan, man asara asrafa asa musarrafan. Siapa orang yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi barang siapa yang berkawan dengan orang hina, dia enggak akan pernah jadi mulia. Awalam taral jildal afira mughabbalan bisafrin lama sarahal jildal mushaq. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, ikut jadi mulia. Tuh, lebaran haji, lebaran korban. Kalau habis nyembelih kambing, kulitnya dikulitin, itu kulit kambing dionggokin di pinggir jalan, ada enggak orang yang mau dekat? Bau, amis, jijik, jorok, betul? Orang kita menghindar. Kenapa? Kulit kambing jorok, jijik, kotor. Tapi coba perhatikan, ketika kulit kambing dicuci, disamak, dijahit jadi kantong Quran, dimuliakan orang. Betul apa tidak? Ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi, mau dibaca, diambil, dicium dulu. Kulit kambing dicium orang. Apa sebab? Betemennya sama Quran. Quran mulia, kulit kambing ikut jadi mulia. Itu berteman dengan Al-Quran. Perhatikan, kalau kulit kambing salah milih teman, bekawan sama kayu, apes lah. Lihat no, jadi bedug tuh, ditabuhin itu tuh.
salah milih temen. Karena itu ingat, pergaulan dapat membentuk karakter kita. Boleh kenal, tapi berkawan akrab nanti dulu. Jelas?